Bawaslu Riau Selasa pagi menggelar rakor bersama awak media yang ada di Riau. Rakor ini membahas mengenai sinergitas Bawaslu Riau dan media dalam pemberitaan dan pengawasan tahapan kampanye pemilu 2024. Bertempat di salah satu hotel di Kota Pekanbaru, Bawaslu Riau menggelar acara rakor bersama puluhan awak media yang ada di Riau. Rakor ini membahas mengenai sinergitas Bawaslu Riau dan media dalam pemberitaan dan pengawasan tahapan kampanye pemilu 2024. Dalam rakor ini, Bawaslu menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten, seperti tenaga ahli bidang kehumasan Bawaslu Pusat, Ronald Michael Manoah. Selanjutnya, Pemret Tribun Pekanbaru, Syarif Dayan, serta Direktur DIP Indonesia, Neni Nurhayati, yang bergabung secara daring. Menurut Ketua Bawaslu Riau, Alnof Rizal, yang membuka acara ini secara resmi, kegiatan merupakan bentuk kerjasama dan kolaborasi Bawaslu Riau dan media dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya tahapan kampanye. Karena Bawaslu meyakini bahwa peran media sangat besar dalam menyampaikan informasi dan publikasi. Ada teman-teman media untuk sama-sama berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan pemilu kali ini. Dan hari ini kan pemilu, alhamdulillah di Riau itu saya lihat landai, aman, tentram. Nah, ini mesti kita jaga ini dengan cara kita sering berkoordinasi. Makanya kita undang teman-teman wartawan. Kalau ada masukan-masukan, kalau ada hal-hal yang mesti kita selesaikan dengan baik, bisa kita diskusikan dalam forum ini. Kenapa? Dan alhamdulillah di sini narasumbernya dari tenaga ahli humas dari Bawaslu RI, Bang Ronald tadi, dan juga narasumber dari salah satu penggiat pemilu, Teh Neni. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah kegiatan hari ini. Rakor Bawaslu Riau ini menjadi rakor pertama kali yang digelar oleh Bawaslu di seluruh Indonesia. Dalam rakor, para peserta juga diberikan kesempatan memberikan masukan dan ide-ide yang tepat dan efektif dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye pada pemilu 2024 di Riau. Billy Pranata, Tejus Diro, Ceria TV melaporkan.